أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma ba'du, tiang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, selaku jamaah mudzakarah, rahimani wa rahimakumullah, wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tebarang-barang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kalam ini mau ita malik ngisi bainal isya'ain, waktu antara maghrib isya' ta ngadu pegoyan ibagus. Jadi amun bahasa para ulama, maghrib isya' ini salah satu waktu si ajaib sebutnya si para ulama. Jadi ada empat waktu, nah mun kedua empat waktu ini bau kita malik dengan hewah julu pacu kah? Jadi arak dengan pacu misalnya, oi hebat lepu pegoyan-pegoyan bagus ini gawe eh. Kita baru kita milih pacu, maka mun kita milih malik dengan ini bau kita malik ke bau. Mun ganti terisi empat waktu, empat waktu ajaib lah. Maka empat waktu ini isi ngana. B pertama qubailas subhi. Si pertama waktu sebelum subuh. Dah kak narara semendak. Mungkin 5 menit, mungkin apa lagi namu 15 menit, setengah jam sebelum subuh ini pertama. Dua, ba'da subhi hatta isyraq. Selesai subuh sampai datang waktu isyraq. Ini dua. Telu, qubailal maghribi. Selesai maghrib, sebelum maghrib, mohon maaf. Jadi sebelum maghrib ino namun bau jana telema uli imbogoyan okeh. Jadi ya mungkin 15 menit sebelum nahi ngebango nawah mandi inu tua siap inu ke mula bau jana ke. Nah jadi nah bagus angkun tenyambut waktu maghrib. Kemudian berikutnya inu bainal isya'in. Apa inu maghrib isya ini nih. Jadi antara maghrib isya ini salah satu bagian-bagian waktu himbe waktu ini salah satu waktu si ajaib amun abu jenak tertinggalan isi ya amal si amal soleh pas wamare pegawi tadi kalam ini kah. Nah kamu mudah-mudahan apa gawi ini tercatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah ta, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
Ita selapu tasik hadir. Si berniat hadir arah uzur. Dengerang lek bali, dengerang lek embembe taukna. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, inamatiang jama'ah mudzakara rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertemuan siwah liwat ino bacan ta dalil simbe biasa ino amonaita kan kadang monara bijajarin ta ilahir ino ino kan biasana apa rano biasana santer isi ta nganjuran diri ta atau dengan si tunu himendok kono atau dengan si nungguwe papahna beranako kan ngebangang ti ya. Oh ternyata arak dari lino dengan riwayat Imam Abu Dawud badak ni tasi para ulama kaji Imam At-Tirmidzi siwa-niwa. Terus apa dagin baca tegehna dengan hikenyekani sakitan hikenyeke beranako. Ah ino kan wah badai terubin di kitab no baca ayat kursi kemudian baca kulhu al-falak an-nas ino baca ngana. Termasuk ya hisa kita no ino benorek kah nah jadi luar biasa badai ini tersi para ulama ini kah tata cara ataupun apa-apa itagin baca no papa ta singa no ngani jadi tiada lain tiada bukan selapu ini munta kita agan apapun higawi teh genet itu ibadah sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Cirina yang ponanganu basan Imam Al-Nawawi le kitab Riyadhus Shalihin bahkan no riwayat tinu nyebut teh siaran dengan musliminun dia tawah rugi kah apalagi tetapna ilmu wujud mula tunulangan pahalan teh makan lepu tegeger daman ini jumati pegoyan teh bilang jelu ijamak-jamak ninulangan pahala kan daman itu ino kan ngana. Nah kemudian Bapak Ibu tiang tetama le berikutnya apa ino nah kitabul asma babu tasmiyatil maulud. Nah, nangka berikutnya kan biasana amono lahir. Nama lahir ini biasa piang tapi biaya ini aran. Kira-kira papa tem yang aran lo. Kira-kira ino arak kindi dasare dalile dengan miangan akaran. Enggak perlu tato ino. Jadi perlu tato ino. Terus kira-kira misalnya monara kan arak dengan mohon maaf nyelau karan ino ah. Jadi arak anak kadang sugul lebun di liulana piang arang ataukah kanggo kene tapi aran kira-kira tungumbe bagusnya temiang karan apa ndik. Nah ana badak itu nih kasih para ulama. Terus kira-kira aran hingumbe tapi yang ini pada itu neke nama sita anjurang kanca nama himu nabu jendak nangana ino nangana aran dijajarin te nah arah ini jelasan. Nah kemudian terbaca bisaran al-mutasil ilal imamin nawawi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi'ulumihi fi daraini amin as-sunnatu an yusamma al-mawlud al-yawm as-sabi' min wiladatihi aw yawm al-wiladah sunnahna ini sunnahnya sunnah jadi ingat munta nyebut sunnah le hukum fikih kanca le hukum usul fikih siaran sunnah ino amun tegawe mau ita pahala amun dek gawe jene nitamu apa-apa ngaran sunnah dalam usul fikih maka tene hukum sunnah apa ino nyade bebea ino arang
Oh, sunah nah. Ternyata anak jarintara. Jadi Bapak Ibu tiang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau inundi amun abadui pepe piang yarang. Bedeang beliau lek misalna jaran. Arana jaran. Beliang beliau pedang, pedang kali perang piang arang. Baju besi piang arang. Jadi baginda Nabi nu biasa namun abadui pepe piang yarang. Kaita jenis tohbim yang hondan taran di pino honda yang tadang baginda Nabi piang yaran nah apa-apa ya baginda Nabi nah ita ndak berarti di amun ganti inodang si benda-benda piang yaran bapak lagi malik nih ke anak jarin tahi lahir ini sunnah hukumna tepiang ya aran babaya hilahir ino no ngana nah piran kok tesunahang piang yaran nah mulai te al yawmas sabi' min wiladatihi au yawmal wiladah sunnah na anjurang na ya tepinang ya aran ino piran ino sunahna lek jelo kepitu di seminggu lahir wakil atau lek jelo pertama cara lahir di jelo ini langsung piang arang ikumbe apa nangano ternyata lek sahabat ini tegeh nang lahiran sebini ana selalu ino ngonoa ngelahiran senina langsung jauh ni ya tiba baginda Nabi. Tengah naju tiba baginda Nabi. Tahnik na cari arana. Apa ran tahnik? Tahnik ni no. Jadi baginda Nabi no. Basan tebi tangnya kurma. Papa hi baginda Nabi. Terus bekas kurma hi papaan baginda Nabi. Ino tamangale. Pabeah. Merita ngarani no tebi ke? Ini tamang. Nah, ini cara bapak para sahabat lain. Kumbena supaya katakanlah pepe si pertama kali tema tiba bebea ino. Ino agena air liur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini lah sunah baginda Nabi yang pokna langsung ngaranin nana ketunu papa nanya di baginda Nabi kan tahnik karane no tahnik ino no bahasa antem ya ngaranin banget teh murisal nah ngono angkuna lae para sahabat ya pona sunah ngaleite miang anak jarin ta arane no ino li jelo pertama atau li jelo kepitu no miang aran ingat miang aran jadi kan kadang ite kadang nih ite model-model itu aja kan kadang piranya narak rizkin te agan te sekali-kali ngake kahanga kangenu kadang te nah lagu nangka yang ini aku nonton di mona bau jana hok pihanga biarana julu kan biasana mona keka anu kan besopuk keca begawi nah artinya mona bau jelu pertama lahir cas langsung ke pihang arana mona bau jema begawi yu mudi ngondeng beng 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 nah, apa ke maksudnya agan ta mau pahala sunnah. Nah, aku kan ita kadang makati buruk no, kadang mesupuk tia kan kece begawi yo, agan jadi sai apa jua au, ente kan. Nah. Lagu sekali lagi, ini sunnah na bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ino apa rana kitab ini pada ite sunnahang nite mun temili nyadi anak taaran pepun taaran maka pite jelu pertama lahir atau jelu kepitu atau seminggu nukah le bon bumi ini nih yang kun tengah فأما استحبابه يوم السابع فلما رويناه في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wa sallam amara bi tasmiyatil maulud yawma sab'ihi wada'a al-adha anhu wal 'itqu. Nah, jadi wal 'aqu. Jadi bahada itu beda leni dengan hi ngaran mabia' li jelu kapitu. Oh, neke li riwayat Imam At-Tirmidzi. Ino bahada nita bahwa amara baginda Rasul perintahannya peperintah baginda Nabi bitasmiyatil maulud yawma sabi'ihi aranin mabaya' silahir ino ino li jalo kepitu. Nah, ini arah riwayat arah riwayat say riwayat Imam At-Tirmidzi yang pok narak karena dengan ngaranin jalo kepitu nomolang bali. Nah, ini tentunya mun narak rizki li jalo kepitu. Oke, okay. Bangun beke dengan suai apa ngaranin ih dina jalo kepitu apa kadang jauh ruang tadahan aku suwewa ya lahir ngumbetan kuinau bandik na ngumbi ngumbi lagu maka tingone ondi aganta mau pahala sunnah na tagakna belu lahir atau mungkin kan kadang seran jadi dengan apa dengan toa ini karena dia man siap mendaharanu ulah itu mete yang aran papanu wa lahir kamu nangano aja piangan biaran li jelu kepitu ino lun mudi tabagawi mungkin dakana seminggu ke dua minggu telu minggu empat minggu selesai lahir dakana mudian parana tesembe yang tapi ke lagu piangarana julu agan tamu nenek no mara sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Nah, jadi ngana ya ke jadi kumbena medalilna ampo na sajalo apa tagakna jalo na lahir ta aranin babeao barang katongone dalinu pertama inu anak para sahabat munara lahir langsung ngatonge tiba baginda Nabi langsung papa nasi kurma kurma inu segera kana napa na no cerene naik sahabat kumbe apa jalo kepitu ternyata li riwayat Imam At-Tirmidzi babasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh sahabat munda bade anak pepu ngono aranin ya li jalo kepitu. Oh, artinya apa? Singaranin lek jelo pertama, wah jelas pokoyan baginda Nabi lengan nambait. Singaranin lek jelo sika pitu, wah jelas pokoyan baginda Rasul perintah baginda Nabi lengan nambait. No, kurang lebih ke. Nah, kemudian berikutnya, apa kena? Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidhi wa Nasai wa Ibnu Majah. Nah, wa Ibnu Majah. وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أرضى أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وسلم كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى روى قال الترمذي حديث حسن صحيح. Benda dalil ini jalo kepitu no tepiang wabaya no aran. Nah, jadi ino bahasa baginda Rasul kullu gulamin halaku wabaya silahir rahinun bahasa anta tergadaikan bi'aqiqatihi siaran bapak tegadi nun bahasa anta dikman bebas. Nah, apa tekadu bebasan akekahan mana. Jadi aku jemaah tak bahas sendiri akekah anu ngumbi-ngumbi. Nah, jemaah anu lagu ini secara umum julu. Hadis ini apa kan? Selapu babaya silahir ino ino tergadaikan bi aqiqatihi de naman bebas leluasa. Pirana pona bebas amun toah tengekahan. Toah kikahan. Kuruna bebas babaya ino. Yang pada kadang langsung yang mengharap langsung yang bergawi langsung kan oke tuzbahu anhu yawma sabi'ihi no pirana sembelih kekah no mulai riwayat ini sembelina akekah ino li jalu kepitu wayuhlaku wayusamma setelah ino
Tuh gunting babea ini. Nah, yang tuh gunting babea. Jadi parandana ngombe-ngombe, iya pun aku gunting babea no. Nah. Jadi cukur kayak nah. Wayu sama terus piangaran. Jadi sekali lagi lek jalo kepitu ino. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ino mo narak rezeki ngono. Sembelangan. Una bu jalo ino rek. Nah. Dua. Ino ko kurisa. Ya sunah dengan ngurisan. Telu yang ko piangaran. Jalo kepitu. Ini mun nama mungkinkan arak rezeki lek jalo kepitu. Ya gue jemaah tu baca lewat akikah. Cuman ini melenten nau oh ternyata lek jalo kepitu ino memang tetu arak dalilna bahwa sesungguhnya lek jalo kepitu ino arak le zaman baginda Nabi dengan ngaranin anak lek jalo kepitu. Nah, kurang lebih. Nah, kemudian wa amma yawmal wiladati falamma rawayna fil babil mutaqaddim min hadis Abu Abi Musa. Nah, kemudian berikutnya rawayna fi sahih Muslim wa ghairihi an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wulidal lailata ghulamun فسميت باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه وسماه عبد الله. Nah, jadi ini pada itu sekali lagi ini arah beberapa dalil hidalil hibaru no si jalo kepitu. Dalil ini kedua no ini arah dakwah riwayat li sahih Imam Muslim. Imam Muslim. Nah, apa kana? Jadi baginda Rasul dakwaan babasa wulida li al-lailata ghulamun. Ya sokok kalam ngana arak lah lahir. Oh, bija baginda Nabi kan lahir. Setelah ini apa ngana baginda Rasul? Le kalam ini langsung aku ngaraninna. Apa sih ngaraninna? Ibrahim sih ngaraninna. Jadi artinya munhi baru no ino dalil bahwa baginda Nabi ngaranin babaya le jelusi kepitu arak dalil lah. Hineke ini bacaan terbaru ini dalilnya bahwa baginda Nabi no tetua beliau ngaranin babaya piran papahna baru lahir ino langsung aranin. Nah, ini ke jadi artinya di ngarang-ngarang tini Imam An-Nawawi bahasa oh jolo ke sayi jolo ke pitu di ulang ngarang-ngarang lagu memang nih jelasannya sih para ulama. Nah, kemudian dari riwayat Imam Bukhari Muslim apa ngana an anasin qal wulida li abi talhah gulamun abu talhah lai badeang ye senina lahirlah anakna lengan senina na setelah itu datangin baginda Nabi fahanaka wa samahu abdullah wa samu abdullah setelah itu tahnik ke si baginda Nabi mari baru oh kano anganoke. Nah, jadi na amun baginda Nabi lae ino ngadukur me munita nangka kumbe nampo tengah du kadang madu beta dengan kadang nangal lae oh peke ka duka pamak keno ka dua ule kan yakin ko lae no ha oh kana angono piang tende tini wah boleh tahu kan bikin kumbe nampo nangal papahi manis. Amun nalik kitab sini, ini jamak to pembahasan nalik kitab Nahsyah Imam Bayjuri ya, karena amun ini aja nalik kitab Al Azkar karangan Imam An Nawawi. Ino pun ngadu pepahi manis sino, agan na manis akhlak apa bea ongana. Yang pun ngadu pepahi manis, bagi Rasul ngadu kurma manis kurma. Ita kumbi apa tengadu madu nara kurma lite.
kecuali mona lahir le jelo-jelo puasa aja belok ke kurma ini. Oh, no, dit sunnah amun tabadang kurma ajwa ya kedua. Nah, mun de tabadwe jana ba. Beino ma duneng beng. Nah, iya kana agan na manis akhlak babae no. Jadikannya filosofisna kurma kan manis, madu no kan manis, murni bagus ngono. Yang pona anjurang ya papa-papa manis. Aku mau na bau pa, apa rana no madu si tatu-tatu lah murni no ke. No, no, yang pona kadang bala ke dokter kadang bala itu. Sadi mimi oi pertama aku bena taku tanga kadang ara madu ini asli ini na murni no dak ana no na yang pona bala kadang si apa rana si petugas kesehatan no ino para panga ndak sampai na sindik na bagus no itame pertama. Nah, jarina ini kurang lebih beberapa dalil bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ino wah sekali lagi nyade babaya aran piran li jelu kepitu atau li jelu pertama. Maka tengone ye umbeta diterangarani na ile jelu kepitu terangarani na ile jelu pertama. Ha mun ita marang katengone biasa nita pesai teye kence jelu akekah ngumetang kuino ma tetap mau ite apa mau ite ngaranin bebeak no mau ite ngaranin bebeak oh, mau ite kedua nguris bebeak mau ite cuman kau pelih kajik ndik nalik jeloi kepitu atau jeloi pertama ino dangko na anu kajik aku tetap ite mau pelih. Nah akan nengke mau nabau je paling bagus eh. Piang biaran babeano adanin nabi sida de jalu pertama na lahir no perlu lahir munara waharana piang be langsung cuma mudia ke kahanga begawe malang bali le kuda kana mudia ding 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 kena ngombe ta agan ta mau sunah marasi ini jalan sana si para ulama ta. Nah ngana Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Nah berikutnya babu tasmiyati sakti. Nah, ngumbeka angkuna dengan si lahir hindi naman bulanan no. Nah, jadi sakti itu artinya dengan si nyelawala hindi naman sempurna bentuk babayain no ke gugul ya be hukumnya no. Apakah tahade aran atau ngombe kira-kira? Babaya isugul ini le bulanan. Ngombe no. Nah, pada itu ini. Yustahabbu tasmiyatuhu fa illam ya'lam udhkur adhakara ahwa au untha sumya bismiyas yuslihu lidhakari wal untha kasma wa hindun wa hunayda wa kharija wa talha wa umaira wa zura'a wa nahwi dhalika. Qala al-Imam al-Baghawi yustahabbu tasmiyatu as-siqti li hadith warada fihi wa kadhalika wa kadha qalahu ghayruhu min ashabihi qala ashabuna walau mata al-maulud qabla tasmiyatihi istahabba tasmiyatuhu. Nah tene pada itu secara umum ini secara umum ngana babea si sugul dalam keadaannya law neman jalu neman ulana yustahabu tasmiyatuhu sunnahang nita piangaran piangaran hai hai aran no guna bagus bagus kini. Nah nengke setelah ini aran nengke aran hi bagus bagus dan lain sebagainya. Nah ya sekali lagi babaya isugul nyelau na hidup ataupun na mati piang arah arah misalnya lo ndek keruan ini na baba nje mungkin masih nikman sempurna lah mungkin anu ngombe no munde na keruan ni na baba ngana piang ya aran hi nyocok dua ke piang aran atau sai ino mun na bau sai aran ino untuk dua dengan lah ni na taranin bau mama taranin bau ngira tini munde tatau ni na baba. Lagu apa kan hanya lawan mau nate ini? Nah, huwa apa nate ini?
tathlithu sinniyatihi alwaladu alladhi lam yatakammal muddat hamlihi wa qayyada Ibnu Hajar fi tuhfa istihbab tasmiyat as-siqti bi kauni nafkhatun fihi ruh li hadith warad fihi qala ibn ba'da'ita nah kumbe'a ampo nasunahang ita miang ya aran babia ini nih kumbe kira-kira dakak pun misale nah lahir katakala mati lahir dek man cocok umure ataupun bentuk ini man sepuna kumbe kali dalam riwayat nek kitab Arba'in An-Nawawiyah ini kan bada itu jerina bada itu kan amonwa seempat apa 40 jelu ini kan berkumpul jari darah no pur darah 40 jelu darah berkumpul 40 jelu daging berkumpul 40 jelu berikutnya wah jari wa manusia jari amonwa umurna berarti muntabu kita 40 kali telu berarti 40 kali telu 120 jelu berarti no pirulan ini nih 4 bulan no berarti muna 4 bulan ini waktu kirimang ya roh sya'ala ta'ala kamu 4 bulan biar aku kirimang ya roh ini yang kena bahasa Imam Ibnu Hajar kumbena ampuk tesunahan piang ya aran siya biar si katakanlah umurnya 4 bulan ke atas ampuk apa lahir ya naidup deh naidup sunahang itu miang aran kumbena karena Allah ta'ala wah kirimang ya roh. Nah, gue mau katingan ya bendik rezeki hidup ke. Sunnah hangi tangan ayo no, piang tia aran. Mau no, bagi saya sekali lagi bagi babaya si hugul dalam keadaan ngene modelan no, dek na hugul sempurna lah le ulana. Nah mati ataupun hidup sunnah hangi tak gin miang aran ngene alasannya merehi beruin. Nah, jadi ngono ka kurang lebih alasanna ampukna para ulama terutama di dalam mazhab Imam Syafi'i sunnahna mina angya aran bagi babya isugulna di nelik ulana ataupun li bawa ulana noka. Nah hidup ataupun nah mati mau hidup jelas piang taran dia guna mati ya guna ke sunah piang arah. Nah kemudian berikutnya bab istihbab tahsin al asma atau tahsin al ism sun bab sinjelasang sunnah hukuma tepiang aran untuk anak teh papun teh atau dengan ngendeng arano tapi ke sunnahang naite ino na bagus si tapi yang aran bagus si tapi yang aran mana hi kumbe ta ane ara le riwayat Imam Abu Dawud jelasan na wa ina fi sunani Abi Dawud bil isnadil jayyidi an Abi Darda radhiyallahu taala an warda qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nah jadi dengan Sayyidina Abu Darda salah seorang sahabat si rapat kerja begini Nabi ya bahasa apa mana oh ngene kata begini Nabi unbasan bagian Rasul pernah bersabda apa mana innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum yai mana ngana sahabat si begini Nabi ida pada era le akhirat ite ini tetanggor isi malaikat le panggilan akhirat no nah ino tanggor ne ite si arante kenca aran amante misalnya baginda Nabi Muhammad bin Abdullah ngono ngono ke salara aran dengan Muhammad bin Ahmad ngono yai nanggor aja male akhirat. Jadi papah tenunggu antrian era le akhirat no
arante kence aran amante gentay. Oh iya itu. Oh nenek aja kan nunggu antrian paling nomor antriano tanggore. Nohi petugasu. Aku mulai akhiran jana arante kence aran dengan toate. Apa ratus bagi Rasul fa ahsinu asma'akum amono ngono sahabat ceritane tetanggor si arante kanca aran amante mana bagus sisi pihak arano mana bagina nabi ngono para sahabat. Nah jadina ini beberapa anjuran agan papah temiang anak tara mereka tiberu no miang dengan aran keluarga tato saiwa ino handakna peta aran-aran hi bagus peta aran-aran si bagus artina bagus bagus oke okay. Nah iya ngana peta ini nah lagu hati-hati nah kira-kira ni aran hi bagus aran hi ngumbe apakah itu tersebut dalam Quran atau ngumbe jarina memang ciri arak dengan ino yang dengar lah mun pia aran singumbi ilwe sebetul dalam Al-Quran yang dengar pengajian betul setelah itu ternyata baca ya Quran ternyata tak yang baca Quran kata-kata Fir'aunun lwe baca bapak ini surat itu baca kan aranin naranan akaran Fir'aun yang aranin naranan apa oh, aku beli no, ya. Apa jawaban? Kanya nana luwe le Quran Fir'aun ngana tunu. Aku luwe lagu kan de ino kan nana masih. Tak kana luwe dalam Al Quran lagu mana? De nak kana aran ino benda ke masih. Angka ingum beja karan aran bagus pe. Kira-kira aran singum be no. Sida menang nasi Allah Taala. Aran si bagus ingum be kira-kira. Sebutna aran-aran si bagus isi baginda nabi kira-kira ingumbe kira-kira nah insyaallah ino tebece run pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah nah jadi akan kita pada tahu bahwa di dalam Islam ino memang yara yaran nguri apa rana yaran ngaranin ino lawan kita bahas ya insyaallah kumbi ampo degirang baca-baca sholawat apa dia ingat dengan WA ini nih WA pada nuang-nuang pekin ulang dia kano-kano semangat kumbi kiri-kiri jadi insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah kepada baca insyaallah masih dan sikir ki? Masih nanti kita sikir insyaallah mereka biasa karena jamaah kita si ninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi karam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil ladunna wal walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma fil laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa sa'a madkhalaha wa rafa' darajataha ma'an nabiyyin as-siddiqin wash-shuhada was-salihin waj'al jannata mathwa'a rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ba'id baina khatayaka wa ba'id من المشرق والمغرب وأبدل هذا المكرم من داري وزوجا خيرا من زوجا ونار من أخنا وكيف يغفر القرب وعذاب النار اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها فنفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا وإياهم الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز الغفار صلى الله وسلم على سيدنا محمد رب العالمين الفاتح أدنى الله وإياكم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم وفقنا لسبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.